mencoba pimpinan Iskandar. Yang saya hormati ketua dan anggota Panwas Kecamatan yang sempat hadir. Yang saya hormati Andika Lautaliabu yang juga sempat hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kesehatan, kesempatan sehingga sore kami bersama-sama dengan pimpinan. Karena mungkin di kesempatan ini juga adalah kegiatan terakhir ya Bu, yang tinggal menghitung hari mereka menyelesaikan pengabdian mereka sebagai Komisioner Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Tidak ada kata yang bisa saya ucapkan selain berterima kasih dan syukur karena rekan-rekan pimpinan telah banyak mendedikasikan ilmunya kepada kami, banyak membimbing kami, juga bekerja sama khususnya dengan kesekretariatan. Mungkin rasa syukur dan terima kasih. Alhamdulillah, pengabdian kurang lebih 5 tahun. Kalau pimpinan Dida sama Ibu Ketua ini hampir 7 tahun bahkan kita di penyelenggara. Dalam kesempatan kami, banyak pembelajaran ilmu yang kami dapatkan dari sosok pimpinan yang ada. Mementingkan kepentingan lembaga di atas kepentingan pribadi kita masing-masing. Ego dan perasaan-perasaan merasa paling hebat, sering terjadi kesalahpahaman atau ketidakcocokan dari setiap tujuan biasa. Tetapi itu menjadi pembelajaran kita semua, sebenarnya kita semakin dewasa dan semakin mengerti tentang amanat dan tugas-tugas kita. Di kesempatan ini juga saya secara pribadi dan juga mewakili teman-teman sekretariat khususnya di kabupaten menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya mungkin saja dalam pelaksanaan tugas kami sebagai kesekretariatan banyak hal-hal yang kurang berkenan atau juga tutur kata bahasa yang tidak baik didengar. Kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena itulah kami sebagai manusia biasa tidak luput dari segala hilaf dan dosa. Terima kasih banyak pembelajaran yang kami dapat, kebersamaan kita yang selama ini dilalui menjadi hikmah positif untuk kita semua, bahwa nantinya dalam menjalankan roda organisasi ini pastinya banyak segala dari sini nanti kita dihadapkan dengan komisioner baru yang pastinya juga pola dan sistemnya akan berbeda, keakraban, persaudaraan itu akan berbeda. Jadi untuk bagaimana kita menjalankan roda organisasi ini dengan baik itu tetap kami pegang, tetap sama-sama. Karena beberapa prestasi yang kami peroleh dari Bawaslu Provinsi itu tidak terlepas dari motivasi dan semangat desa. Terima kasih sudah menjadi pimpinan kami selama kurang lebih 5 tahun. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pimpinan. Saya kalau mau lanjutkan cerita tentang pengalaman-pengalaman nantinya panjang. Dan khusus pimpinan Dida sendiri, saya kenal bukan baru di Panwas ataupun Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu saat ini. Inilah siklus kabupaten, karir, menata karir juga luar biasa seperti seorang penyelenggara.
Setelah itu naik sebagai panwas kecamatan.